Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali membantah jika dirinya sudah bergabung ke Partai Golkar. Dugaan ini kembali muncul usai dirinya menghadiri halal bihalal DPP Partai Golkar Kota Solo. Spekulasi soal partai politik pilihan Gibran Rakabuming Raka terus mencuat beberapa hari terakhir. Partai Golkar santer disebut menjadi pilihan dari Wakil Presiden terpilih itu setelah berpisah dengan PDI Perjuangan. Belum ada pembicaraan seperti itu ya. Ini hadir di acaranya DPD Golkar atas undangan Mbak Sekar atau ada? Iya, ada undangan. Saya kalau diundang ya pasti hadir toh ya. Ya, itu ya. Enggak ada maksud apa-apa. Bukan ini Mas ya. Tanda-tanda memang masuk Golkar ya. Enggak. Apakah sudah ada berita resmi? Enggak ada dan enggak ada seperti itu. Ya, semuanya teman, halal bihalal ya ditekani kabeh, gitu loh, kan tenang.